Alisa Suwandono dikabarkan kritis melihat kondisi istrinya Dude Harlino histeris. Benarkah? Seperti apa? Alisa Suwandono yang tidak pernah lagi tampil di televisi kini muncul mengagetkan penggemarnya dengan kondisi yang memprihatinkan. Sangat kurus setelah menikah dengan Dude Harlino. Hal ini menjadi pertanyaan para penggemarnya dan netizen. Sebelumnya memang santer dikabarkan Alisa Suwandono tengah mengalami kondisi sakit. Pasangan artis Alisa Suwandono dan Dude Harlino baru-baru ini menjadi trending akibat perubahan drastis wajah Alisa Suwandono yang dulunya terkenal dengan kecantikannya. Kini setelah menikah dengan Dude Harlino menjadi sangat kurus. Diisukan mengidap penyakit hingga tekanan dalam rumah tangga membuat keadaan Alisa Suwandono terlihat lebih kurus. Berbeda dengan keadaan ketika ia masih gadis yang terlihat begitu segar. Sejumlah orang menduga bahwa istri Dude Harlino tersebut kelelahan dalam mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya menganggap bahwa Alisa mungkin saja sedang memendam suatu hal. Sementara ada pula yang mengkhawatirkan bahwa ia sebenarnya sedang sakit parah. Banyak orang yang akhirnya menerka-nerka mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada Ica. Berawal dari unggahan Alisa Suwandono pada akun Instagramnya, di mana terlihat kondisinya yang sangat kurus dan cenderung lebih tua. Banyak publik yang mengira jika pernikahannya dengan Dude Harlino bermasalah, sehingga berpengaruh pada batin dan fisiknya. Alisa Suwandono sang idola dahulu tampil cantik dan bugar, bahkan membuat banyak kaum pria yang kesemsem. Publik pun kembali mengingat bagaimana penampilannya ketika tahun 2005 Alisa Suwandono berperan di salah satu sinetron favorit, yaitu Bunga di Tepi Jalan. Sontak saja publik membandingkan penampilan Alisa Suwandono yang dulu sebelum menikah dengan Dude Harlino. Banyak publik yang menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Alisa Suwandono pasca menikah dengan Dude Harlino. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Kecurigaan publik diperkuat dengan unggahan postingan yang bertuliskan caption motivasi agar tetap semangat saat rasa ingin mengeluh. Ah, berat sekali seakan tak sanggup rasanya. Ingat ini, aku tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, tulis Alisa Suwandono. Sebagaimana dilansir dari akun YouTube yang membuat beritanya. Jadi tetap semangat meskipun berat melanda, karena kamu mampu, sambung Alisa Suwandono lagi. Di sisi lain, Dude Harlino mengaku bahwa Alisa Suwandono memang terlahir dengan tubuh yang kurus dan ramping. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.